saya mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-50 bagi masyarakat Alor yang di Jabodetabek. Untuk masyarakat Alor, dalam ulang tahun yang ke-50 ini, semoga lebih maju, lebih modern, lebih diberkati Tuhan. Saya berkunjung ke Alor pada awal Oktober 2015 beserta dengan 25 orang teman-teman dari Full Gospel Businessman Fellowship Internasional. Saya melihat begitu indah alam di Alor dan mengunjungi beberapa tempat wisata yang luar biasa sekali. Saya mengharapkan masyarakat Alor bisa lebih maju, lebih rajin lagi membangun sarana dan prasarana untuk turis-turis yang akan mengunjungi Alor. Terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Selamat siang, saya Edward Chang. Saya mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang ke-50 untuk masyarakat Alor yang ada di Jakarta. Saya sudah pernah pergi ke Alor dan saya main di pantainya, di air terjunnya. Saya melihat Alor itu begitu luar biasa dan pemandangannya begitu indah. Tapi seperti yang kita tahu bahwa saya mengharapkan untuk Pak Bupati dan masyarakat Alor harus infrastruktur yang baik dibangun di Alor sehingga banyak wisatawan asing bisa datang. Saya melihat pemandangan yang baik, tetapi tidak ada infrastruktur yang baik. Begitupun mungkin hotel-hotelnya atau jembatannya atau jalannya, infrastrukturnya, tempat mandinya, fasilitasnya yang kurang. Nah, saya mengharapkan di bulan tahun ke-50 ini Pak Bupati dan masyarakat Alor dapat membantu kota.